Rasanya dunia kiamat, nyesek banget. Orang tua santriwati, korban perkosaan guru pesantren di Bandung menangis saat disodori anaknya lahirkan bayi 4 bulan. Duh, nyesek banget mendengar curhatan orang tua santriwati yang jadi korban perkosaan guru pesantren di Bandung. Isu ini memang tengah hangat dibicarakan oleh masyarakat. Bagaimana bisa seseorang guru pesantren yang seharusnya mengajarkan akhlak dan fikih agama malah justru berbuat bejat? Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Garut, dia Kurnia Sari Gunawan, merasakan betul rasa kecewa, marah, dan perasaan yang berkecamuk dari para orang tua santri dari Garut yang anaknya menjadi korban perkosaan gurunya di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Dari belasan korban perkosaan guru pesantren bernama HW, itu 11 diantaranya dari Garut, Jawa Barat. Mereka masih ada pertalian saudara serta bertetangga. Dia sendiri menyaksikan pilunya momen pertemuan para orang tua dengan anak-anaknya yang sebelumnya dianggap tengah menuntut ilmu di pesantren. Ternyata telah memiliki anak setelah dicabuli guru ngajinya yang mereka percayai sebelumnya. Rasanya bagi mereka mungkin dunia ini kiamat. Ada seorang bapak yang disodorkan anak usia 4 bulan oleh anaknya. Enggak, semuanya nangis. Kenang dia. Peristiwa pilu itu terjadi saat dirinya mengawal pertemuan para orang tua dengan anak-anaknya di kantor P2TP2A Bandung. Setelah dibawa keluar dari lingkungan pondok pesantren oleh penyidik Polda Jabar. Kondisi yang sama menurut dia juga terjadi di kantor P2TP2A Garut saat para orang tua yang tidak tahu anaknya menjadi korban pencabulan guru ngajinya diberitahu kasus yang menimpa anaknya sebelum akhirnya mereka dipertemukan pertama kali di kantor P2TP2A Bandung sebelum dibawa ke P2TP2A Garut. Menurut dia, selain berat menerima kenyataan anaknya jadi korban, para orang tua juga kebingungan membayangkan masa depan anak-anaknya dan lingkungan tempat tinggal anak yang dikhawatirkan tidak bisa menerima. Di kecamatan ini lingkungan rumah korban, saya sampai datang beberapa kali nengok yang lahiran, ngurus sekolahnya, ketemu tokoh masyarakat, katanya. Kasus ini menurut dia sangat-sangat menguras emosi semua pihak, apalagi saat dilakukan terapi psikologi terhadap anak-anak dan orang tuanya yang dilakukan tim psikologi. Sama, kita semua juga marah pada pelaku setelah tahu ceritanya dari anak-anak. Sangat keterlaluan. Kita paham bagaimana marah dan kecewanya orang tua mereka, katanya. Menurut dia, P2TP2A menawarkan berbagai solusi kepada anak-anak dan orang tuanya terkait posisi anak yang dilahirkan dari perbuatan cabul guru ngajinya. Bahkan jika para orang tua tidak mau mengurusnya, P2TP2A siap menerima anak tersebut. Karena para orang tua korban, menurut dia, bukan orang-orang yang tergolong mampu. Mereka kebanyakan adalah baru harian lepas, pedagang kecil dan petani yang tadinya merasa mendapat keuntungan anaknya bisa pesantren sambil sekolah gratis di pesantren tersebut. Alhamdulillah, yang rasanya mereka awalnya tidak terima, namanya juga bayi, cucu, darah daging mereka, akhirnya mereka rawat. Walau saya menawarkan kalau ada yang tidak sanggup, saya siap membantu, katanya. Termasuk orang tua korban yang anaknya memiliki dua anak dari guru ngajinya tersebut. Menurut dia, anak pertamanya berusia 2,5 tahun dan beberapa bulan lalu melahirkan anak kedua. Orang tua dan anaknya mau merawatnya. Saya nengok ke sana, rumahnya menawarkan bantuan kalau nggak sanggup merawat. Ternyata mereka tidak ingin dipisahkan anaknya. Dua-duanya perempuan, kata dia. Korban yang melahirkan paling akhir pada bulan November ini, yang usianya masih 14 tahun. Setelah melahirkan, dirinya pun menawarkan bantuan jika orang tuanya tidak sanggup mengurus, namun orang tuanya mau mengurusnya. Setidaknya mereka sudah menerima takdir ini. Nanti saya berencana mau nengok juga ke sana, katanya.